taklah kamu akan ditimpa azab dan kemurkaan dari Tuhan kamu. Adakah kamu hendak berbahas denganku mengenai nama-nama yang hanya kamu dan nenek moyang kamu menamakannya, sedang Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya? Maka tunggulah kedatangan azab itu. Sesungguhnya aku juga dari orang-orang yang turut menunggu bersama-sama kamu. Jadi bila kau dia degil nampak tak boleh giat, dia kata, oh, dia kata kalau lagu ni gak, tentulah akan turun azab Allah. Dah mengaku ayat tak dengar, bakik situ, tolok gini, sanggup aku ayat semua. Jadi dia kata, kalau lagu ni gak, tunggulah. Tunggu azab tu ya, sebab tu ayat dia, kalau lawe, akan siapa masa, akan berlakulah azab itu. Jadi itu yang berlaku. Fa anjaynahu wallazina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersertanya dengan rahmat dari kami, dan kami binasakan, putuskan keturunan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi dah tak lagi dah, tak ada arah, akhirnya Tuhan tu azab. Azab ni disebut dalam surah-surah yang lain. Antaranya kalau kita tengok tengok dalam perbincangan itu, antaranya dalam surah Al-Haqqah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Haqqah ni, kita akan jumpa cerita tu heroik. Lagu mana azab ni mari kepada kaum A ini, iaitu tersebut kalau kita baca surah Al-Haqqah, surah yang ke-69, ayat 4. Bermula pada ayat 4 tu dia kata, kazzabat samudu wa adum bil qari'ah. Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggemparkan dan mengharu birukan itu. Fa amma samudu fa uhliku bitoriyah. Maka masing-masing menerima azab di dunianya. Adapun Samud, iaitu kita akan bincang lepas ni, kaum Nabi Soleh, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampaui batas kedahsyatannya. Wa amma Adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud ni, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau-lampau kencangnya. Jadi Tuhan binasakan kaum Ad ni dengan angin. Ya, kalau kita baca dalam huraian tu, antaranya kisah Anbiya, yang itu disusun oleh Imam Ibn Katsir. Bila demon ni lawan Nabi Hud ni, maka Nabi Hud bu yamare azab Tuhan akan turun. Tuhan tu azab ni berlaku kemarah. Kemarah selama 3 tahun. Bukan sehari dua hari. Kemarah tu berterusan selama 3 tahun. Kemarah, susah hidup kemarah 3 tahun ni. Hujan tak turun, tumbuh-tumbuhan tak jadi, menatai-menatai pun puruh ke apa semua, 3 tahun. Bukan sehari dua hari, 3 tahun. Sehingga akhirnya demon ni atas romongnya pergi ke Mekah. Atas romongnya ni pergi ke Mekah, pergi doa. Pergi doa di Mekah. Iaitulah di Kaabah. Sebab Kaabah ni kalau ikut dalam ceritanya, Tuhan buat awal lagi sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hari ni dia gali semula, buat semula dengan anak dia Ismail. Tapi Kaabah ni ada asal lagi, zaman berzaman. Ada kata bermula dengan turunnya Nabi Adam. Ada setengah kata malaikat yang bina Kaabah ni suatu masa dulu. Itu cerita macam-macam lah. Jadi demon ni atau ke pergi Kaabah, pergi di Mekah. Muka dia duduk dekat Mekah ni, di apa ni, Al-Ahqaf tu. Gi atas satu rombongan pergi berdoa. Jadi rombongan ni gilah. Cuma cerita pun panjang kat situ. Bila rombongan ni gi, siapa di Mekah, dia jadi mabuk. Mabuk mana? Engkau duduk susah dalam kemarah, makan minum tak cukup. Siapa Mekah makan dia banyak. Makan dia banyak, hiburan pun banyak ke apa, galik buat dia. Mai duk alik seronok, minum arak, pergi tempat orang menyanyi ke apa semua, macam-macam lah. Kalau kita kat gi dangduk, gi pasam apa ni, pergi kelab malai ke apa, dia tak teringat tujuan dia sebenar mari. Duduk situ dekat sebulan, akhirnya barulah dia teringat dia mari ni ada tujuan. Lalu pakak berdoa di Kaabah. Berdoa tu kak, bukan main lagi dengan teriak tangis. Akhirnya Tuhan atas angin. Angin mari kau kepada ni, kepada kapung dia ni. Mari angin, mari jadi puak-puak. Kau duduk kapung ni, bila tengok angin mari, dia ingat angin ni buat mari hujan. Mari hujan, nampak kita tak, nampak gelap langit. Kita kata hujan nak turun dah tu. Lepas tu bunyi berderu mari. Jadi puak-puak kapung ni suka, setengah tu bergendek. Bergendek ke apa semua ni, dia kata turun dah rahmat Tuhan. Hok kata ni tak betul.
Tiba-tiba angin itu mari dia panggil dalam Quran, dalam ayat lain panggil rihin aqim, angin yang mandu, iaitu angin yang tidak bawa hujan. Mari rupanya angin ribut. Angin ribut. Dan dalam cerita tu disebut, kalau kita baca cerita tu, seorang perempuan tu tengok topik. Mula-mula dia suka bergendai tengok angin mari, tiba-tiba bila nampak dekat bertepik. Bertepik lari celudah, orang tanya buat apa? Dia kata dia nampak muka orang. Dalam angin tu muka bengih, lepas tu tubik api kat mulut. Bertepik dia lari semua. Jadi angin itulah yang mari tu, angin ribut, mari yang menghancurkan kaum Ad ini. Angin ini, mari angin kecil, diakak. Kalau kita baca dari cerita tu, dari tafsir, diakak orang. Pusing akak naik langit. Sekali dengan menatai, sekali dengan kemoh, dengan bangun ni, lepas tu gembah turun. Gembah turun ni siapa? Putuh palo. Handah turun tanah. Putuh palo, muka tu gembah. Palo dulu, putuh, guli bating, mati. Habis sebutir kapung. Sebutir kapung kecuali Nabi Hud dengan pengikut-pengikut dia yang dimaklumkan oleh Tuhan dulu, dia nusuk satu tempat selamat. Hak lain habis. Ni yang sebut Tuhan sebut ni. Wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ab Nabi Hud, maka mereka telah dimasa dengan angin ribut yang kencang yang melampau-lampau kencangnya. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang diarahkan oleh Tuhan menyerang mereka, iaitu menyerang kaum Hud ini 7 malam 8 hari. Makna 8 hari 7 malam. Kita Melayu kita panggil 8 hari 7 malam. Orang Arab ni dia start malam dulu. Jadi 7 malam 8 hari. Sab'a layalin 7 malam wa thamaniyata ayyam 8 hari. Mari gapo dia? Mari wak mari. Angin ribut, tak tak berhenti. Bayar 8 hari. Kita kalau berlaku sejak ya. Ribut taufir ni boleh bayar dah. Kabar terbaik tak boleh turun, pokok kayu tumbang, bumbu rumah cabut. Boleh bayar. Ni 7 malam. 8 hari tu mana seminggu. Seminggu tak berhenti. Mari-mari. Kita boleh bayar lah lagu mana. Sehingga kamu akan melihat, Quran kata ni, maka engkau akan melihat kaum itu, iaitu kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka batai-batai pohon kurma yang tumbang dan lompang. Macam pokok kena catah. Habis, tak ada cakup batai saja. Kerana orang ni, tu hakak langit, angin, lembah tu patuh palo. Putuh palo, tinggal tubuh saja. Jadi, supaya batai nyok. Batai kali kapak kita, batai nyok. Tapi tanah harap tu batai kurma. Pokok kurma yang dicatah-catah. Supaya kelapa sawit kan. Orang kerak atas tu tinggal batas seputung gitu. Beratnya Tuhan buat kepada kaum Ad ini selama 7 malam 8 hari. Fahal tara lahum min baqiyah, dan dengan yang demikian dapatkah lagi engkau melihat sisa-sisa mereka yang masih hidup? Mana kata tafsirnya tak ada seekor habuk kau selamat kecuali Nabi Hud dengan pengikut-pengikut dia. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Ni rekah ni saya ambil hak rekah cerita. Kalau ada surah-surah lain panjang pula Tuhan cerita so. Hak ni hak dibawa-bawa cerita sebab dalam surah Al-Araf ni dia pergi hak ujung lalu. Mari Tuhan selamatkan Nabi Hud dengan kaum dia. Jadi dia tak ayat cerita hak berlaku angin taufir tu. Macam ayat 72 ni dia sebut fa anjainahu, maka kami selamatkan dia, iaitu Hud walladzina ma'hu dan orang-orang yang mengikutinya. Birahmatim minna, dengan rahmat kami. Jadi dia tak cerita hak ribut. Jadi ribut ni antaranya kalau kita nak tengok dalam surah Al-Haqqah. Ayat ni 7 dah juga ayat 8. Nak ayat dahsyatnya Tuhan buat turun bala ni bila manusia ni menentang. Dan benda ni berlaku bila majoriti masyarakat tu menolak agama. Kalau bagi dua lagi mungkin bala tak turun banyak lagi. Tapi kalau dia ramah hak jahat, maka pada waktu tu orang baik ni tak boleh nak tahan dah bala. Tapi kalau orang baik ramah, mungkin bala tu Tuhan tangguh. Tapi tu pun tidak mesti. Sebab zaman Sayyidina Umar nama sebut cerita berlaku kemarau yang panjang. Waktu Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar ni tak ada lah strik di segi amal dan agama apa. Tapi zaman dia tu Tuhan uji. Berlaku kemarau yang panjang. Tak cakap ikhtiar tu. Tak turun je. Akhirnya Sayyidina Umar panggil
berhimpun di padang semaya istisqa, semaya minta ujian. Waktu bik lembu, kambing, apa semua ada sebab sunatnya lagu tu. Nabi kalau kemarah, Nabi waktu bik belaka berhimpun. Orang muda, orang tua, kanak-kanak berhimpun tengah padang semaya. Jadi setelah semaya ni, bila lepas semaya tu, Sayyidina Umar berdoa. Kalau saya nak tarik ni ialah kepada doa Sayyidina Umar. Dia doa ni, ayat hebatnya, apa ni, kepahami dia. Dia tidak minta ujian. Kalau kita kan, muka kemarah kan, tentulah. Bila kita kat tangan, kita minta dengan Tuhan, suruh ujian. Tapi Sayyidina Umar, dia tak minta ujian. Dia tak minta ujian. Dia kat tangan, dia minta, ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan jangan hukum kami dengan kejahatan orang yang berlaku di kalangan kami. Maksudnya dia faham bala Tuhan ni kemarah, banjir, ribut taufan, gempa bumi ni dia tidak berlaku kerana fenomena alam. Kita hari ni kita kata fenomena alam. Ni bahasa kita. Ni bahasa orang tidak berimeh. Orang berimeh itu adalah bala daripada Allah. Orang yang tidak berimeh, orang kafir memang dia kata itu fenomena alam. Fenomena alam. Dia tidak tahu itu adalah bencana. Kerana kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Boleh jadi hak laku tu tidak ramah. Muka sampai Sayyidina Umar ni, orang baik ramah. Tapi ada beberapa orang yang mungkin, orang tak tahu kejahatan dia, dan orang tak boleh nak cegah. Tak boleh nak cegah dalam masyarakat. Jadi akhirnya, Tuhan nak peringat, Tuhan wi kemarah. Sehingga tahun tu dipanggil Amul Maja'ah. Tahun lapar. Tahun lapar. Sampai Sayyidina Umar beritahu tu. Tahun lapar, kalau gitu kan ekonomi meleset. Meleset ekonomi, barang jadi mahal, gapo semua hijau, payah, gapo kalau guna bahasa moden hari ini. Pada waktu itu berlaku Amul Maja'ah yang disebut dalam kitab. Dan Sayyidina Umar dia tahu, ni mesti ada dosa yang dilakukan oleh manusia. Dalam masyarakat ni yang kita tidak tahu. Sebab nak ambil tindak kira tak boleh. Umar ni dia straight. Sebab ni, ya dalam cerita tu dia pergi malam, pergi jajak, cari, takut ada orang. Rakyat dia yang buat benda tak molek, kau gapo. Siapa mereka tu dia jaga negeri. Tapi berlaku juga, maka turun bala Tuhan. Sehingga dia akan doa, ya Allah, ampunilah kami, janganlah hukum kami dengan kejahatan segelintir daripada kami. Tu dalam keadaan kumpulan kecil buat dosa, buat maksiat. Kita boleh bayar kalau majoriti masyarakat tu buat jahat. Ada 100 orang contoh, ada 100 orang, 60 orang jahat. 40 orang yang ju. Tentulah berat lagi hukuman Tuhan akan mari. Dalam kisah ni, zaman Nabi sendiri. Nabi ada cakung. Nabi Hud ada cakung lagi. Tapi oleh kerana majoriti masyarakat tu jahat. Tak dengar nasihat Nabi, tak ikut ajaran agama. Akhir tu, musnahkan mereka. Dalam kisah ni, dengan rihin sorsorin atiyah. Dengan ribut, hujan, angin ribut yang menderu-deru. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Berterusan 7 malam 8 hari. Boleh bayar. Oh ya, beratnya hukumnya Tuhan tu. Jadi sebab itulah bila sebut ni kita pakat-pakat ingat kita jangan pandai mudah dengan maksiat. Jangan pandai mudah dengan dosa. Sama ada kita sendiri buat, orang lain buat. Sebab tu dalam Islam ni kena ambil tahu benar-benar. Jangan elok. Kalau kita ada kemampuan untuk cegah, kita cegah. Jangan kita biar benda-benda tidak molek berlaku depan mata kita dengan kita tidak berusaha. Dengan kemampuan yang ada pada kita untuk membetulkan keadaan tersebut. Itulah lebih kurang secara rekah. Banyak lagi tak kejumpa ayat lain dalam surah Hud sendiri, surah Al-Anbiya. Ceritanya akan boleh-boleh. Jadi untuk surah ni tiba-tiba situ. Kita sama ayat seterusnya masuk pada kisah Nabi lain. Ayat 73 ni masuk Nabi yang lain tu Nabi Saleh. Wa ila samuda akhahum saliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Wa la tamassuha bisu'in. Faya'khudhakum azabun alim. Dan kepada kaum Samud. Nah, ini kaumnya baru tadi, Ad. Ini Samud. Kami mengutuskan saudara mereka, Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata, iaitu mukjizat dari Tuhan kamu. Ini adalah seekor unta betina.
dari Allah sebagai keterangan bagi kamu membuktikan kebenaranku. Oleh itu biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyentuhnya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi lepas berlakunya peristiwa apa ni kepada kaum Ad dengan Nabi Nuh, mari pula kaum yang kedua, iaitulah kaum Samud. Dan kaum Samud ni Arab juga. Macam saya sebut berdasarkan hadis ni, ada 4 orang Nabi yang berbangsa Arab, iaitu Nabi Hud, Saleh, Nabi Shu'aib dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada kaum Samud ini Tuhan atas seorang Nabi yang bernama Saleh. Kaum Samud ni kaum yang duduk di Al-Hijr. Kalau kita baca dalam buku tu, kawasan satu kawasan dipanggil Al-Hijr. Al-Hijr ni lah kawasan antara Madinah dengan Tabuk. Kalau kita duduk di Madinah, kita nak pergi ke Tabuk tu, tengah-tengah jalan tu, perjalanan tu ada satu tempat dia panggil dia panggil Madian. Ada dipanggil Amadain, Madain Soleh. Iaitulah kampung Nabi Soleh. Waktu Nabi nak pergi perang ke Tabuk, Nabi sapa di kampung tu, di Madain Soleh. Masa tu petang dah, patut berhenti rehat. Nabi tak berhenti. Nabi kata jangan berhenti, jangan siapa-siapa berhenti. Jalan cepat-cepat. Biar kita tubik cepat daripada tempat ni. Kerana tempat ni tempat yang dihukum bala oleh Tuhan kepada kaum, kepada kaum Samud. Tapi duduk sini takut kena bala. Kalau kita lah ni kesihatan agak tepat hak penyakit. Ada penyakit banyak, tapi duduk lama jakit dengan kumir. Jadi Nabi suruh jalan cepat-cepat. Nabi tak pernah berhenti. Dan jangan paling. Nabi kata jangan paling. Gapo bunyi, gapo dengar, tak usah tengok, tak usah gapo pergi straight. Di Madain, Madain Soleh. Lalu ni memang tepat lah ada lagi. Rutuhai-rutuhai tu ada lagi dekat dengan Tabuk. Tapi jauh lah. Tabuk dengan Madinah tu apa ratus batu. Perjalanan ni yang bukan-bukan dekat. Badar tu sendiri pun jauh. Dekat 100. Badar ni dalam 100 kilometer daripada Madinah. Tabuk ni atas lagi. Atas pada tu. Dah berlaku perang pada satu, salah satu peperangan zaman Nabi dipanggil Perang Tabuk. Perang Tabuk ni antara perang yang mencabar. Dan Nabi kerana tepat jauh, perjalanan jauh, dan berlaku zaman kemarau, zaman musim panas. Sebab tu ada sebahagian orang Islam tak tubik, tak pergi perang. Pasal jauh sangat perjalanan. Itu panjang cerita, ada cerita lah dalam Quran pun. Mungkin kita akan jumpa lepas ni. Ayat dalam kata silap salah surah Al-Anfal. Ada kisah berlaku. Jadi kepada kaum Samud ni Tuhan hantar seorang Nabi yang bernama Soleh. Nabi Soleh ni sebenarnya Nabi-Nabi yang lain bawa risalah, ya qawmi budullah, wahai kaumku hendaklah kamu menyembah Allah. Ataupun sini kata sembahlah kamu akan Allah. Malakum min ilahin wairu, sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripada Allah. Serupa yang kita tengok mesej ataupun risalah Nabi Nuh, Nabi Hud dan ni yang tiga ni Nabi Soleh. Serupa, ya qawmi budullah, malakum min ilahin wairu. Tu ya, kalau kita kan macam berhura dulu, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuma Nabi kita Muhammad ni tak mahu Muhammadur Rasulullah. Kena berimil dengan Nabi. Dan dia peringat kepada kaum dia, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Ini dia ambil tengah dah cerita. Iaitu cerita, kata aku nak mari pada kamu ni, bukti. Aku ni bawa agama yang betul. Aku ni mari pada Tuhan. Iaitulah seekor unta betina. Dia cerita kalau kita baca panjang kan. Bila dia bajak kau dia ni, nasihat kau dah belawai, bahah, gagap-gagap. Demo ni akan nganyi ke dia. Mung ni soleh, mung ni mari kodek-kodek sore ya. Supaya dalam kisah Nabi, Nabi Hud juga. Gapa pun tak ada dengan mung ni. Pengikut tak ada, gapa tak ada. Lepas duk mengaku, mung ni mari tu hai apa, gapa semua. Cuma tunjuk bukti. Atau kalau kita baca dalam apa ni, kisah Sul Ambiya. Dalam kisah Nabi-Nabi, dan juga kita tengok lagi kita tafsir. Jadi, duk cabar dia semua. Gapa dia bukti mu ni? Meroyak mu bawa benda betul. Lalu satu hari Nabi Soleh kata gini lah. Dia kata, mari turut aku. Mari turut aku pergi tepi bukit. Dia sekitar ni, dia panggil Al-Hijr ni, ada banyak bukit-bukit batu. Bukit daripada batu, Al-Hijr. Kalau Al-Ahqaf tadi tu bukit pasir. Oh ni bukit batu. Sebab dia panggil Al-Hijr. Al-Hijr. Jadi, kaum dia pun tak bila pergi tempat bukit tu, cabar. Kalau mu betul sungguh, dia kata waktu ambil untuk. Kalau mu hebat sungguh, mu ni betul. Daripada bukit ni aku nak tengok tu bit utuh. Lagu mana? Dia cabar. Lalu Nabi Soleh berdoa kepada Allah SWT dalam satu riwayat.
Dia satu riwayat tu, dia berdoa, akhirnya tubik utuh seekor cakung daripada batu. Daripada batu, kalau kita dinding, dinding batu lagu ni, tiba-tiba tubik kepala, jongok, kohor panjang, kohor panjang, tubik kaki, akhir tubik seekor, cakung seekor. Ibu utuh, utuh betina. Utuh betina lah ibu, ibu utuh besar lebih pada utuh-utuh ada. Engkau garak ni dia pegang utuh kan. Jadi utuh yang tubik daripada batu ni dia panggil naqah soleh. Utuh Nabi Soleh ni lebih besar, lebih hebat daripada utuh aduk. Ah tu cerita tu kejut habis bapak dia ni. Lagu mana daripada batu tu boleh tubik seekor utuh. Dan Nabi Soleh kata, utuh ni jangan kosek. Ni bukti mukjizat kebenaran aku. Tapi bapak ni tak percaya juga. Jadi bahasa orang kapil lah ketulah panggil orang kapil. Dia cabar-cabar bila tunjuk, ngaruk dia mu sehir ni. Mu rekor kau tu, rekor kau ni, tubik lagu tu, pandai lagu tu. Jadi masalah, masalah orang yang tidak berimi ni. Jadi Nabi Soleh kata, punyai kosek, kalau kosek, turun bala tu. Bala akan turun kalau kamu usik untuk ni. Dan biar untuk ni berjalan, dia nak pergi mana pun jangan kosek. Dia kena ingat, dia di kapung tu, di kapung dia ni, dia ada lagu besar. Orang kapung ni semua duk guna air tu lah. Guna air itu untuk mandi, untuk basuh, untuk minum, untuk kehidupan harian. Telaga besar. Jadi Nabi Soleh kata, kena bagi hari. Hari, kalau kata satu hari ini, utuh aku nak minum. Jangan siapa-siapa kosek air ini. Mung nak guna esok. Sebab utuh ni bila dia pergi minum, kering. Nak oyak besar, tak besar utuh tu. Air telaga besar dalam itu, dia minum tu, kering air. Tu nak oyak hebat, tak hebat utuh tu. Brum, minum tu kak. Pakai orang lain tak boleh guna. Jadi kalau orang ni nak air, esok pula. Nak tunggu esok, barulah air tu timbul balik. Baru boleh sibuk, boleh ke apa. Jadi gili lagu tu. Sari, untuk ni guna. Sari, orang kapung guna. Itu keadaan dia. Jadi buat ni tak puas hati kan lama-lama. Bila duduk dalam keadaan itu, ada sebahagian pun berimil lah pada Nabi Soleh. Sebab dia tengok bukti. Nabi Soleh royak dengan perangan Nabi Soleh gapo patu dengan bukti unta tadi, pas unta tu boleh makan minum air sot butih lago ni. Nak kata gua ana dak? Gajah minum air tak habis butih lago. Jadi dengan sendiri orang ni kau ramah kau berime, kau ramah. Jadi puak-puak orang kafir ni duk bicara sama dia cari jalan lagu mana. Kata kalau duk lok tebih lagu ni, habis pakak tinggal ni, lopak habis dah lah, tidak sore aja. Habis pakak lopak. Ni baru start dengan sore baru kan. Ni mai duk minum air habis, air habis, akhir habis licin. Mana buat guana? Akhir puak-puak dia pakak. Pakak puak dia ni, iaitulah orang-orang yang gedebe dalam kapung. Dia ada 9 orang. Tis antu rohtin. Dari satu ayat dia kata, 9 orang gedebe dalam kapung. Dia pakak puak dia ni, orang gedebe, orang memang tak berani tepuh puak-puak ni, dia pakak. Sore tak berani, takut apa ni, Nabi Soleh ni balah. Dautor tu sendiri memang hebat. Dia ngangur mulut tu orang takut tu. Dah muka besar ngangur mulut kat Dautor ni. Kalau mikir cerita dia kekoh, tak lepas. Tak lepas. Dia kekoh orang, dia tak lepas sebab tu orang takut Dautor ni. Jadi tak berani. Akhir dia pakat 9 orang, tis'atu rohtin, 9 orang gedebe dalam kampung tu. Dia pergi bunuh utor tersebut. Bunuh utor tu pergi tikai. Tikai utor tu bunuh dengan lembing, panuh, akhirnya matilah. Mati, utuh tersebut, akhirnya turun. Turun azab tu hari ni, niat. Azab tu lagu mana? Ada 2-3 ayat tu, tadi kita baca surah dalam surah Al-Haqqa, mari ke apa? Wa'ama samudu fa'uhliku bitqariyah. Mari ribut-ribut peti, mari peti. Dalam satu ayat dia panggil soyhah, pekik-ke daripada langit. Jadi kalau bahasa kita ni peti lah. Mari taufan dan juga peti. Tu utuh habis segala bangun ni. Sebab orang kaum kaum Samud ni antara kelebihan dia, dia bina bangun dia dalam bukit. Wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Dalam ada satu ayat kan kita baca tu dalam surah apa tu? Surah apa tu, tak ingat dah surah apa. Tapi disebut wa samud alladzina jabus sakhra bil wa wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka saut azab. Jadi wa samud alladzini, kaum Samud ni kelebihan kehebatan dia gagah supaya kaum Ad. Hebat dia buat rumah dalam bukit.
Jabus sakhra bil wad, membina tempat-tempat kediaman dia di lembah-lembah, di bukit. Dia tebuk bukit, buat rumah. Duduk dalam bukit. Dia tidak bina kemah macam kaum Ad tadi. Buat bangunan dak bukit tu dia kita tebuk. Kalau kita sini boleh tengok mana di Ipoh. Kalau tuan-tuan pergi di Ipoh tu, empat orang duk jual lima banyak. Oh, lima Bali kan. Situ tu kalau tengok ada bukit sebelah tu. Orang Cina zaman dulu duduk dalam bukit tu, tokong dia duduk dalam bukit. Lah ni pada lagi duduk dalam bukit. Dia tebuk bukit. Ada bilik, ada dapur, ada gapo dalam tu. Jadi kaum Samud ni lagu tu lah, cuma bukit dia besar lagi. Bukit dia lebih besar daripada tu lagi. Dia duduk dalam bukit tu. Hidup dalam bukit nak ayat hebat tak hebat ni. Zaman tu dia boleh tebuk tu. Lagu mana cara tu? Kalau kita lah ni tak apa muka ada go tu, ada go ni. Pergi beli DIY ke order dalam internet. Boleh macam-macam. Ni zaman tu. Alat tidak canggih tapi dia berjaya membina. Tuhan kata wal wasamu dallazi najabus sakhra bil wad. Membina membangun kediaman mereka dalam bukit. Ha tu naik. Akhirnya Tuhan hukum dengan lagu mana? Mari pekik ke tadi kalau kita agak peti, kita guna bahasa mudah kita petilah. Dalam Quran dia panggil potoriah ataupun soihah. Suatu pekik ke yang kuat daripada langit menyebabkan runtuh. Runtuh bukit tu runtuh, mati dia ni bergelimpangnya dalam bukit tersebut. Tindih kau batu supaya orang kena gempa bumi lah duduk dalam bangunnya kan. Macam di Palu, di Sulawesi tu kalau kita tengok, di Lombok tu. Bila berlaku gempa bumi, pakat tak berani tidur dalam rumah belakang. Tidur padai. Dalam kemuh ya. Sebab bila berlaku gempa bumi tu, runtuh. Tindih, mati bawah batu, bawah gempa semua tu. Jadi ni pun berlaku lagu tu lah. Bila mengmo ni tak dengar bunuh tu, maka Tuhan kata faya khuzakum azabun alim. Jadi Tuhan akan hukum dia. Ni dia sambung sikit lagi. Baru ni hak ambo ayat tu Tuhan jelas dalam ayat 74. Wazkuru, ni kata-kata Nabi Saleh. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Fadhkuru ala Allah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan kenanglah tatkala Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum 'Ad, dan ditempatkannya kamu di bumi dengan diberi kemudahan kamu mendirikan istana-istana di tanahnya yang rata, dan kamu memahak gunung. Kamu memahak gunung ganang untuk dijadikan rumah. Istana pun dia buat, dia tebuk bukit untuk jadi kediaman. Maka kenangkanlah nikmat-nikmat Allah itu, dan janganlah kamu bermaharaja lela melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi tu hewi kelebih. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalum mir rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Ayat 75. Ketua-ketua yang sombong, al-mala' tadi, dalam semua kisah nabi-nabi tu saya guna satu istilah saja, al-malak. Sebab tu kalau kita baca dalam perbincangan dakwah, kitab-kitab dakwah yang tulis oleh ulama, dia sebut orang yang menentang ajaran-ajaran nabi ni ialah al-malak. Wa qala al-malak, istilah al-malak ni orang pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin. Kalau kita learn ni kak, KJL lah. KJL biasanya menekan gerak-gerak dakwah di mana-mana seluruh dunia. Walaupun kerajaan itu boleh jadi orang Islam yang jadi pemimpin kerajaan itu, tapi pemimpin orang Islam sendirilah yang menekan dan menyekat gerakan Islam. Kita tengok Mesir, bila ikhwan ni ada yang ditangkap, dibunuh, bukan seorang dua orang, beribu. Sejak bermula pada zaman Jamal Abdul Nasir lagi. Zaman Jamal Abdul Nasir, dia kan puak ikhwan ni lah yang menolong Jamal Abdul Nasir ni masa pada tu, waktu mereka ni memperontak menjatuhkan Raja Faruk pada waktu itu. Orang-orang ni yang membantu berlawan dengan Israel ke apa. Tapi bila dia jadi pemimpin Jamal Abdul Nasir tu, dia igak habis. Pok-pok hak tolong dia ni pasal dia takut demo ni akan apa ni mempengaruhi rakyat, akhir tukar pula dia. Jadi igak buh dalam jail, diseksa dalam penjara, dibunuh. Bukan seorang dua orang, beribu. Beribu. Lepas tu mari zaman moden kita ni, bila apa Mursi benar jadi presiden di Mesir, maka Sisi pula, General Sisi ni dengan perancangan CIA Amerika dan Barat,
rapah kuasa. Akhir beribu pula kena ikat masuk dalam penjara. Ada yang dijatuhkan hukum bunuh. Ha, hukum bunuh. Sedangkan orang ni bukan jahat. Cuma nak jalan Islam. Jadi kita tengok orang-orang yang nak memperjuangkan Islam ni ditekan, ditindas oleh golongan yang ada, yang ada kuasa. Ya, istilah Quran dia panggil al-malak. Zaman Nabi-Nabi dulu orang ni kafir. Orang kafir yang menentang Nabi. Tapi mari zaman moden sama-sama seugama. Bangsa-bangsa tolak, ugama-ugama tolak. Orang ni kan ada kepentingan politik. Menjadi alat kepada apa ni gerakan barat, gerakan barat. Amerika lah mastermind duk belakang apa-apa ni. Kerja CIA. CIA ni mana-mana pun kerja dia lah betulah. Dia tak siwi negara Islam ni pertama naik gerakan Islam, tak leh mereta secara Islam. Dan kita tak boleh tengok negara Islam ni amin. Tengok apa dia buat kepada Iraq. Walaupun kita tahu Saddam Hussein ni jahat, tak ada orang kata baik lah. Semua saya baca buku cerita dia ni, kisah riwayat dia, dia bunuh pak saudara dia waktu dia umur 17 tahun. Ganah tak ganah Saddam Hussein. Pak saudara dia sendiri dia bunuh waktu dia umur 17 tahun lagi. Nak oyak apa ni hamlanya Saddam Hussein. Jadi akhirnya barat, tapi barat tak boleh buat apa dengan dia. Dia kawal. Jadi orang barat tak puas hati. Walaupun jahat, tidak Islam belah mana amalannya, tapi kerana dia tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol. Dan Israel takut. Kerana Saddam Hussein pada waktu di Iraq, Israel tak berani serai tanah Arab. Negara yang paling kuat pada waktu yang boleh berdepan dengan Israel ialah tentera Iraq. Senjatanya cukup nak berlawan dengan Israel. Sebab tu Israel takut. Okey. Guna Amerika melalui CIA gapo buat cerita. Saddam Hussein ni jahat. Saddam Hussein memang jahat lah. Waktu orang tahu belaka. Tapi guna lah saya tu jahat ke apa semua. Lepas tu ada dia panggil weapon of mass destruction. Iaitulah senjata pemusnah. Hak besar-besar. Dia panggil weapon of mass destruction. Tu istilah digunakan oleh CIA. Akhir dengan alasan tu, lepas tu ada senjata kimia, ada senjata nuklear, serai erok. Hacu erok. Mati Saddam Hussein. Akhirnya gapo jadi. Gapo jadi. Tak ada gapo satu. Bila serai-serai, kalau Saddam Hussein tubik-tubik tak ada. Senjata dia wayak tak ada. Dia sendiri mengaku, mereka sendiri buat pengakuan tak ada. Maklumat tu tidak betul. Bukan tidak betul, dia tipu. Dia tipu ke dunia. Dia nak suruh kita ni caya, buayak cerita kata. Pakat tak ada. Weapon of mass destruction tu tak ada sikit abuk. Bukti sikit pun tak ada di era. Tapi negara era hancur. Hancur pakar ni. Gapa jadi ke era. Tak ada ego sikit abuk. Israel jadi hero lah ni di Timur Tengah. Habis. Kalau ada lagi lah ni, Iran. Tapi Iran ni Syiah lah. Tapi Iran antara yang ditakuti oleh Israel. Dengan senjata dia ke apa. Tapi payah muka kita ni Sunni. Iran ni Syiah. Tapi Iran saja dari segi ketenteraan yang boleh berdepan dengan Israel. Amerika duk misuh nak peracu Iran pula. Jadi nak oyak ni permainan barat. Yang kita tak faham barang-barang ni, akhirnya kita mudah terpedaya. Mudah terbayar. Semua ni perancangan barat. Dia tak mesti tengok Islam naik. Kalau sebenar tak mesti tengok Islam. Sebab tu dia buat di Mesir lah tu. Di Algeria mula. Bila benih parti FIS. Front Islamic. Parti tu. Kalau dia panggil FIS. Benih melalui pilihan raya. Bukan memberotok kan. Benih melalui pilihan raya molek-molek. Dia istiadat darurat. Igak pipinnya. Ada yang dibunuh dalam penjara. Nak ayat ni cara barat main. Dia tak mesti tengok Islam ni naik. Dan kita, orang Islam sendiri mudah terpedaya dengan statement, dengan kenyataan. Bila-bila benda tubik dalam internet, tubik dalam Facebook, kita telah juga Allah. Bodoh daripada ikan sungai. Telah dengan kain-kain. Tidak kata kutih-kutih, tak. Bakal telah dengan pantai kain. Ini masalah kita. Asal mari daripada internet, jolok. Kita tak pernah mikir, dah tak tengok apa dia orang nak di belakang tu. Ini masalah kita. Jadi, barat dia tahu kelemahan umat Islam. Akhirnya tak ada dah di Timur Tengah. Tak ada dah negara orang Islam ni yang boleh berdepan dengan Israel. Iraq hancur. Syria kelai kabut. Walaupun tak jatuh lagi Bashar. Bashar ni Syiah juga. Tapi buku cahaya habis. Dah tak ada negara yang boleh bertahan. Kalau salah Israel nak apa-apa lah ni. Tak ada negara umat Islam di Timur Tengah ni yang boleh berdepan dengan Israel. Itu nak ayat beratnya masa depan kita. Jadi sebab itulah. Amor sebut daripada dulu lagi, kita orang Islam ni kena cerdik politik. Kelemahan kita yang besar, kita politik tak pandai. Politik kita tak pandai. Kita tak ambil sifat Nabi fatonah. Saya terjemah fatonah ni kebijaksanaan politik.
Okay, kita belajar sifat Nabi ada empat, okay? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Setengah kita ambil amanah. Ya? Fatanah tak ambil. Sebab tu masalah. Galik dengan amanah. Punya amanah kat jalur. Tapi fatanah tak ada. Kita orang Islam ni bukan setakat ju. Betul. Tapi kena ada fatanah. Kebijaksanaan politik. Bila tak ada kebijaksanaan politik lah kita mudah ditipu oleh orang. Orang dapat menggulur-gulurkan kita dengan istilah, dengan slogan, dengan apa. Akhir mabuk kita dengan kita. Bila kita buat pilihan, kata nasi dah jadi bubur. Hari ni lah, bukan salah ibu mengandung. Salah tangan, pakai undi. Pakai-pakai ngepek, ngepek pun apa dah boleh buat. 5 tahun pulak lah. Tu pun kalau kabar. Takut kabar sehari dua, mari 5 tahun pulak, bengong pulak. Ini masalah dia. Ni kelemahan kita orang Islam. Saya sengaja sebut dengan gelap. Kelemahan kita orang Islam yang tidak berfikir jauh. Orang yang bukan Islam jauh mikir. Politik dia tinggi. Politik dia adalah untuk kuasa. Kita duk alik, politik kita khotih-khotih. Boleh 50 ya ke apa. Sebab tu bila kita naik, jadi menteri duk kecek hak kasut. Warna kasut, warna stocking. Orang istihabat tu ke sekolah 23 juta. Sekolah Cina boleh 23 juta. Dua butir sekolah. Menteri tengok hebat. Menteri kita kecek hak kasut warna stocking. Mana cerdik dua tu? Orang boleh piti dah. 23 juta baru dua butir sekolah. Kelantan boleh 22 juta gege hambok sebutir Malaysia. Pada Kelantan ni sebutir negeri. Kalau boleh 22 juta pun rakyat Kelantan ada berapa juta? Rakyat Kelantan ada berapa juta? Siapa dia ingat? Tidak satu juta lebih rakyat kita. Jadi kalau boleh 20 juta pun tak padai lagi dengan rakyat. Ni dua butir sekolah Cina boleh 23 juta. Siapa cerdik, siapa bodoh? Kecek tu ya lah. Siapa cerdik, siapa bodoh? Tu nak ayat mudah. Tapi kita lah gitu. Oh, Kelantan tak reti mereka. Siapa minta piti? Piti ni kau tak minta dengan cik, tak minta dengan siapa? Siapa-siapa dia pun minta dengan cik. Dengan cik. Takkan minta dengan orang lain. Kajian pusat ni pocik lah. Bila anak tak ada piti, minta dengan cik. Itu ya cara dia. Ni orang minta dengan cik pun kita geger. Cik beri 22 juta. Kalau cik tak bayar piti anak, 200 juta. Kita tak geger. Cakap nak cerita bak petrol royalty. Kelantan ni, ambo dapat maklumat. Kalau kita kumpul-kumpul daripada laporan-laporan. Kajian pusat ni butel dengan kita 14 bilion lebih. Daripada mula-mula tubik minyak Kelantan. Sampai hari ni, sehingga tahun 2018. Ikut statistik yang kita dapat daripada 2-3 sumber. 14 poin berapa bilion tak tahu. Kok kajian pusat terhutang tak bayar kau Kelantan. Jadi kalau Kelantan minta dengan pusat setakat 90 juta. Ataupun berhutang duit pusat 400 juta pun. Tak padai lagi dengan 14 bilion yang diambil. Nanti kita ngerti. Kok ni kita tak tahu ni. Pak kita kata kajian Kelantan. Oh tak ada kerja lain. Minta piti ya. Duk bakit berhutang dengan pusat 398 juta. Kok dia ambil piti kita 14 bilion? Bukan seria dua, ya 14 bilion. Itu no, ya. Kita tak erti bagai-bagai lagu ni. Bukan nak balah, tapi ambil pasal sebut lah. Patut tak saya sebut lah bagai-bagai ni. Bukan ni urusan kajian. Tapi, dah orang nampak terlalu sangat dengan kita. Waktu ubik dengan surat, dengan apa, kita kena sebut dia juga. Jadi kalau kita minta 300 juta, kita minta 400, kalau kita minta 1 bilion pun dia tak boleh bakit lagi. Sebab duit dia ambil minyak ni 14 bilion lebih. Daripada tahun 1980 berapa tak tahu, mula-mula minyak tubik. Minyak tubik tu. Kira-kira semua, tidak kurang, semua amat tak ingat belakang. Tapi 14 bilion, points tak ingat, point tu tak ingat apa-apa. Sebab amat tengok lah sekali lalu gitu ya, kertas tu. Moga orang tunjuk kertas tu. Tapi maklumat tu maklumat yang dikutip daripada jawapan menteri dalam parlimen, laporan Petronas sendiri sebelum pada ni. Lepas tu semua-semua yang soh. Tu nak ayat. Ni hok berlaku ni. Jadi kalau hok tu mari kita kelate 14 bilion. Allahuakbar. Esok sudah masjid ni tak payah minta drama. Tu nak ayat cerita. Ini bagian ni kita kena erti. Tapi masalah kita tak erti politik lah. Bodoh apa sebut bahasa mudah. Bodoh politik.
Muka lain cerdik belaka, tapi mari politik sekarang paling gila lah. Tak ada sifat fatanah, kebijaksanaan. Sebab tu hamba terjemuh fatanah ada pada Nabi tu, itulah kebijaksanaan politik. Ha, bukan-bukan cerdik saja dok fatanah-fatanah, bijaksana. Cerdik orang tak boleh pergi kepala kita. Dan kita tengok Nabi sendiri tindak-tindak dia memang luar biasa hebat. Sekali tengok nampak macam tak ada belah mana, tapi kesan politiknya besar. Besar pasal Nabi ni jauh sokmo pandangan politik. Dia jakoh 2-3. Orang baru selakoh Nabi 2-3 lakoh. Dalam perjanjian Hudabiyah bila dia menikah dengan Hafsah anak Saidina Umar, bila dia kahwin ke anak dia Ruqayyah dengan Zainab tu kepada Uthman bin Affan, bila dia menikah dengan Aisyah, semua ni tindakan-tindakan politik yang hebat. Nabi ngatu pandang. Dia kahwin dengan Juwairiyah, salah seorang orang Yahudi. Juwairiyah ni Yahudi. Bila tentera Islam lagi serai tu, ayah dia kena bunuh, suami dia mati dibunuh masa tu. Jadi dia ditawan. Dia ditawar, sepatutnya orang yang ingat dia tu boleh ambil buat bini. Tapi orang ni juga dia balik atui ke Nabi, ya Rasulullah, dia ambil boleh ambil ni. Ambil ni bui kepada Nabi. Sebab dia ni bini kepada ketua kaum. Comel, kawan ni comel. Nabi ni nak ayat hebat dia, dia boleh buat hampa kawan tu, boleh buat jadi jariah. Tapi Nabi memperisterikan. Nabi ambil buat jadi bini dia. Dia tidak buat, kalau guna bahasa lain, tidak buat gundik. Jariah ni kalau orang boleh dalam perang zamin, lo ni hukum ni pun terpakar, kita tak payah nikah dengan dia. Tak payah akad nikah. Kalau kita pergi perang, kita berjaya tawar seorang wanita dalam peperangan itu, dia tu jadi jariah. Boleh disetubuhi. Dengan tidak payah akad nikah. Dan anak tu bila beranak jadi merdeka. Tapi Nabi tak buat lagi tu sebab Nabi tahu dia ni orang mulia dalam kaum dia. Ayah dia ketua kaum, tok laki dia pemimpin. Jadi Nabi istihawak bini, nikah. Bila Nabi istihawak bini, ni sahabat-sahabat tengok. Sahabat ni igak adik-beradik kawan ni, igak pok saudara, igak sepupu, wak hana wak hamba nak jual. Bila dia tengok Nabi nikah dengan Juwairiyah. Juwairiyah rasa betul dah nama tu. Kadang-kadang nama ni bertukar, muka dia 9 Nabi. Tapi hak hamba ingat tu. Bila Nabi kahwin dengan dia ni, bila kahwin dengan dia, orang lain pun rasa malu. Tak okey, ni waris bini Nabi ni. Sepupu bini Nabi, pok saudara bini Nabi, mak saudara dia tak okey, kita nak buat hamba. Malulah kita ke Nabi, akhirnya semua dimerdekakan. Jadi selesai isu. Bebas belakang. Jadi kahwin ni pun rasa dihormati sebab dia dikahwini dengan cara betul. Dan keluarga dia pun jadi merdeka habis semua. Tidak jadi hamba kepada orang Islam. Dengan sendirinya seluruh kabilah dia tu masuk Islam. Kabilah dia tu masuk Islam semua. Hebat tu nak ayat jauh politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ayat tu lah ayat politik. Dalam perjanjian Hudabiyah pun lagu tu juga. Perjanjian Hudabiyah tu dengan Suhail bin Amru tu mari suruh tulis agreement masa tu kan. Kalau kita tengok dalam agreement tu Nabi suruh start bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu min Muhammad Rasulillah ila Suhail bin Amru. Jadi orang Quraisy tadi Suhail ni tak setuju. Dia kata tak boleh guna bismillah. Kita tak terima. Bab bismillah ni, bismillahirrahmanirrahim, bahasa kita orang Islam, ucapan orang Islam. Aku tak terima dan sebab aku tak beriman. Suhaib kata lagu tu, aku tidak beriman dengan agama Muhammad. Apa aku nak pakai ayat ni? Lepas Nabi kata nak guna mana? Dia kata bismillah. Dengan nama Tuhan, bismillah. Tidak guna bismillahirrahmanirrahim. Nabi suruh Sayyidina Ali ubah. Sayyidina Ali pun ubah. Turut supaya kehendak Suhaib. Lepas tu mari pula min Muhammad Rasulillah. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Suhaib. Dia kata aku tak boleh tulis Rasulullah sebab mu bukan Rasulullah. Aku tak itirahmu. Aku tak itirahmu Rasulullah. Mu kena buh Muhammad bin Abdullah. Nabi rakyat ke sana Ali sapu. Buh Muhammad bin Abdullah. Sana Ali tak si. Tak si sapu. Dia kata apa? Duduk turut belakang. Orang rapi. Nabi kata sapu lah. Tak si. Dan Nabi kata tunjuk. Atas ketah mana waktu aku nak sapu diri. Akhirnya bertolak asur situ. Tolak asuh. Yang kedua, payah tiga pula. Dalam perjanjian itu disebut, mana-mana orang Islam ada di Madinah. Dalam tempoh perjanjian ini, kalau dia lari, pergi ke Mekah, maka tak payah hantar balik. Biar duduk Mekah. Tapi mana-mana orang Mekah masuk Islam, lari daripada Mekah ke Madinah, kena hantar balik ke Mekah. Jadi sahabat dengar, tak adil lagu ni.
Puak kita lari, lopak pergi, tak payah hantar balik. Nak latih jadi menteri lepas ni ni. Hok lopak tu. Jadi hok dia mari kita, kita kena hantar balik. Lagu mana? Nabi kata tak apalah. Tuhan suruh aku buat lagu tu. Akhirnya selepas tu terbukti tindakan Nabi tu memberi kesan yang besar kepada Islam. Memberi kesan sehingga akhirnya seluruh orang Mekah masuk Islam. Nak oyak jauh politik Rasulullah SAW. Itu dia kata fatanah. Dah banyak lah kalau kita nak hurah sosok cerita ni. Fatanahnya duduk situ. Kita ni tak ambil hak tu. Ambil sidik. Amanah hak kita bersungguh benar ambilnya. Lepas tu ambil tabligh sikit-sikit. Amanah dengan tabligh ni kita minat. Lepas tu fatanah tak ada dengan kita. Kalau bahagian politik ni tak ada. Akhirnya, orang lah. Nampak zahirnya cerdik. Tapi dia makin kat orang belakang. Dia tipu kat orang. Ngatik ribu-ribu sehari. Tapi orang merata. Kita tak boleh merata. Tapi zikirnya banyak lah kita. Semayat sunat banyak. Amal ibadat banyak. Tapi negeri orang merata. Tak cerdik ke mana lah kita. Dia nak cerdik ni biar kita boleh berzikir, boleh gabung. Tapi negeri pun duduk dengan kita. Jadi waktu nak cara nak secerdik tu. Comel lah kita berzikir, kita gabung. Bagus. Tapi biarlah negeri ni duduk dengan kita. Biar negeri tu duduk dengan kita. Biar kita jadi KJM. Orang Islam merata. Baru betul. Cara. Sebab Islam ni bukan setakat tu saja. Jauh lagi. Jadi situlah pentingnya. Nak oyak pentingnya kita ni. Peher molek agama kita. Darah putih ni takut. Barat takut ialah politik Islam. Sebab tu hari ni dia cuba buat mari. Islam ni tak ada politik. Sebab dia tahu kalau orang Islam ni terlibat dalam politik. Hancur orang putih. Barat akan hancur. Jadi dia guna istilah nak suara takut. Political Islam. Islam politik. Supaya orang jadi takut. Pada politika Islam ni, hak tu lah hak Nabi. Yang Nabi perih tu buat apa? Siapa patuh gigi patah kan? Sebab nak tubuh KJL lah. Kalau bos takkan nak ngatik, nak baca Quran, duduk di Habsyah pada itu. Nabi tak payah pergi ke Madinah. Sebab di Habsyah tu, Najasyi bin Yamineh, mu duduk lah. Masa tu Ja'far bin Abi Talib jadi ketua. Mu duduk sini, mu nak semaya, mu nak puasa, mu nak baca Quran, mu nak beramal, amal-amal, tak apa. Tapi KJL aku pergi. Jadi kalau Islam ni hanya setakat tu, Nabi tentu akan pergi ke Habasyah. Bos setakat nak semaya bebas, nak baca Quran, nak baca Yasin malam jemaah, nak ngatik 3,000 sehari tu, pada pergi duduk Habasyah. Tapi dalam sirah, Nabi tak pergi ke Habasyah, Nabi pergi Madinah. Sinilah ulama kata sebab Islam ni sifat dia politik. Dia mesti menguasai negara. Dia mesti menjadi kerajaan. Sebab tu Nabi pilih Madinah. Karena nama Madinah masa tu kosong. Vacuum daripada segi kepimpinan politik kosong. Maka situlah tempat untuk bina negara, untuk tubuh kerajaan. Ni nak kita nak suruh kita faham waktu. Ni kita duduk. Kita tak faham lagu tu. Sunuh ni waktu setakat tu jelah. Kalau ambo sebut orang marah. Tu ya sunuh kita. Politik tak masuk sunuh. Berjuang Islam tak masuk sunuh. Jadi tu masalah. Tu jadi masalah tu. Pergi jauh-jauh, nak pergi bawah, nak tidur di masjid ya. Tak payah gimana mana rumah kita masjid belana. Ni tinggal rumah, tinggal apa, pergi kantor kita, nak tidur di masjid ya. Masjid rumah kita tak tidur. Bini rumah tak tahu apa nak jadi, anak rumah tak tahu apa lagi. Kita tinggal sebulan, dua bulan lagi. Patut bina lah rumah kita dulu, bini kita dulu biar comel. Ni orang lain kita tak awas, bini kita tak lah ke mana. Anak kita tak lah ke mana, kampung kita tak lah ke mana. Jadi keutamaan itu tak ada. Cara kita memikir tak ada keutamaan. Jadi sini kalau orang tegur kan kita terasa hati. Tapi kadang-kadang seru nak kata juga. Sebab ni masalah. Jadi sebab tu orang bukan Islam berjaya sokmu. Pasal dia tahu masalah kita orang Islam. Kefahaman kita yang rendah dan speed terhadap agama. Sehingga akhirnya dia ambil kesempatan. Sebab tu orang bukan Islam benar sokmu. Pasal kita ni mudah. Mudah sangat. Jadi sebab itulah bila kita balik ke cerita ni. Kita kena ingat benda lagi ni. Kita kena ingat. Dan sifat Islam macam mau sebut sokmo, sifat Islam dia mari dia nak ubah keadaan. Nak ubah. Sebab tu kalau kita kata bila kita bawa Islam kita tak boleh depan apa-apa, tak boleh belawai, tak betul lah sebab sifat Islam dia belawai. Bila dia mari dia belawai. Tengok ni kisah ni. Nabi Nuh belawai dengan kaum dia. Nabi Hud belawai dengan kaum dia. Nabi Soleh belawai dengan kaum dia. Tak ada hak mari ni turun duk. Semua lawai cara ni tak betul hak mau buat. Kena balik kepada agama. Tu sifat Islam.
Jadi kalau kita pun mari nak accommodate, orang putih kata nak sesuaikan dengan zaman, itu bukan sifat Islam. Islam ni dia mari berdepan dengan zaman, mencabar zaman, mengubah suasana sistem yang ada. Itulah sifat Islamnya. Kalau pun mari nak turun area, baik tak sama mari. Duduk di rumah, sudahlah. Kalau pun mari nak turun orang. Okay. Sifat Islam ni dia menantang. Dia panggil yatahadda. Sebab Quran ni, salah satu sifat mujizat Quran, yatahadda dia mencabar. Dia menetek. Jadi Islam ni menetek zaman. Mengupuk. Gapoh tak betul, kita betul dengan Islam. Bukan kita nak sesuaikan dengan zaman. Kalau masalah kita hari ni, waktu kita panggil liberal-liberal tu, panggil lagi tu. Ha, kita kena turut lah. Tidak orang tak turut kita. Jadi kita kena turut orang. Jadi saing orang, orang makan babi, kita makan babi. Orang minum arak, kita minum arak. Seolah gitu. Orang judi, kita berjudi. Apa pasal nak jaga gu, nak jaga sahih, nak jaga hati. Itu bukan Islam lah gitu. Bukan Islam lah gitu. Ha. Ni kalau kita pergi lagi esok Nabi, kita kejumpa semua pelawai belakang. Pelawai. Siapa? Tengok Nabi wahai. Siapa? Nak kena bakar. Kena bakar dah pun. Kena tahu dalam api. Kena tahu dalam api. Nabi Zakaria, siapa kena bunuh, kena gaji. Nabi Yahya, siapa kena kerak tekuk. Igak dalam je, kerak tekuk pun dalam boko, wiko rajo. Hadiah. Ni nak ayat sifat. Sifat agama ni bila marilah getu. Jadi, inilah pertentangan kita dengan Al-Malak. Islam ni dia berdepan dengan satu kelompok yang Tuhan guna Islam Al-Malak. Al-Malak ni bukan hanya orang pemimpin yang kafir, tapi kemungkinan di kalangan orang Islam sendiri yang tidak suka tengok Islam ni berkembang. Islam hak sebenar ni naik kerana menggugat kuasa politik dia, maka dia kerak, bunuh, tangkap, penjara dan sebagainya. Ha, ini semua dalam Islam Quran dia panggil Al-Malak. Jadi gulungan Al-Malak ni berujuh dengan pengikut Nabi Hud ni. Ata'lam apa Nabi Soleh? Ata'lamun anna salihan mursalun min Rabbi. Mucaya kodok dia kata. Nabi Soleh ni betul-betul tu hayatah. Ha, dia soal. Mucaya kodok dia ada royak tu. Boleh pakar kodok. Boleh pakar kodok. Orang pakai serban ni. Orang pakai jubah ni. Otok ni dia sepok katok bawah purung pasal duk ada serban saja. Tak kembang. Siapa kata lagi tu? Kau reti baca Quran saja, ekonomi tak pandai. Mu nak percaya kau lagi ni, boleh merintah negara kau. Oh, jadi perangah tu nak serupa sampai dulu. Puak-puak tak lebar, puak orang alih tak boleh turut pasal puak ni. Politik tak reti, ekonomi tak reti, dunia tak kenal. Nak merintah lagu mana? Tu cara kita mikir. Nak serupa dengan orang, kau nak menetek Nabi sampai dulu. Tak boleh beri puak ni merintah tak reti kawasan satu ni. Maya ajak reti. Ha tu. Masa tu kita dengar semua. Ya mula siapa hari ni. Zamir tu guru mula. Zamir tak ada tu. Ya gitu. Puan-puan ni. Kerti maya ajak ya. Kerti baca Quran. Kerti baca hadis. Ekonomi ke apa tak kerti belakang. Kau kerti meretoh ekonomi ni. Pitih jatuh ni. Tidak hak cerita ni. Pitih jatuh ekonomi berat. Hak cerita belakang. Tak ada terlepas sore abu. Tak ada pakai pih sore abu. Tapi dalam keadaan hak ni lah. Pitih kita jatuh ni. Ekonomi kita teruk. Ha, pah minyak kelapa sawit baru tak sibli. Tak ke berat hari ni. Getah tak sakit gigilah. Ha, pak patu muka lain naik. Pak lain kan jatuh selok dengan begitu. Okey. Ha, pakai begitulah. Nak kata gua nak klipah. Ha, maruh tu gak sejulung pah kak 5 tahun lagi kak. Orang lego tu lego ni gak celek mata tu gak tukar pula. Ni masalah kita sokmu pula getulah. Ha, jadi bila kita nak cerdik. Lalu bila tanya ni, ata'lamun anna salihan mursalun min rabbih? Qalu, mengikut Nabi Saleh jawab, inna bima ursila bihi mu'minun. Sesungguhnya kami berimej kepada apa yang ia diutus untuk menyampaikan. Makna kalau kita ambil dalam konteks kita, kena percaya kepada Quran dengan hadis. Orang kata gapo gajah iman pun kena pergi agama. Hari ni kita sendiri dengar orang, kita tak dengar agama. Orang kata kat agama kita walaupun dia tu bukan Islam, dia jahil, kita percaya kat dia. Hak Quran hadis wayak kita tak percaya. Hak ta'alih wayak kita tak percaya. Kita rasa hak tidak ta'alih itu, hak tak reti itu lebih pandai pada orang alih. Orang yang tak reti baca kita Arab pun, kita percaya lebih pada hak pandai baca kita Arab. Ini masalah kita. Jadi kita orang Islam kena percaya kepada agama kita lebih pada benda lain. Kalau orang tanya mana molek, sistem mana molek, Islam lah moleknya. Sosialis tak boleh pakar. Komunis tak boleh pakar. Nasionalis tak boleh pakai, liberal tak boleh pakai, semua tak boleh pakai, hak boleh pakai Islam so ya. Atu cara supo ni pengikut Nabi, Nabi Soleh jawab. Ya kita percaya dengan Nabi Soleh. Mu tak percaya cerita lain, tapi kita inna
Bima ursila bihi mukminun. Sesungguhnya kami berimeh dengan apa Nabi Saleh bawa. Kita ke berimeh hari ni patut lagu tu. Kami percaya dengan Rasulullah, kami percaya Quran, percaya hadis. Orang lain nak kecek kalau tak betul dengan Quran, tak betul dengan hadis, tolak belaka. Walaupun dia mengaji ada PhD ada gapo pun, selagi tak betul dengan Quran dengan hadis, tak boleh pakai. Tu baru cara orang berimeh. Ni gak dengar hak orang kecek atau reti Quran, kita soal Quran. Eh boleh kau tak pakai Quran zaman lah ni. Hak kata tu hak jahil. Kita duduk mari cokok sama-sama masjid semayang Jumaat tak tinggal ni, kita percaya kau jahil, kita tak percaya kau gali. Jadi buat gapo mari Jumaat lima waktu tak tinggal kalau tak reti bagi lagu tu. Ha tu kasarlah sikit amak kecek. Kita ragu dengan agama kita sendiri. Tak yakin dengan Islam hak kita percaya. Jadi kita nak percaya kau gapo? Dok mana syahadah kita ni? Kalau agama kita sendiri pun kita pertikah. Kita tak yakin ai-ai boleh buat kalau dak Islam zaman lah ni. Ya kita ngocak tak berhenti. Yasin tak tinggal pada jemaah siapa balas dengan tok Imam. Kita Imam tak baca Yasin pada jemaah. Marah kata Imam. Sungguhnya nak baca Yasin. Tapi bila mari bak negara bak gapo mutaligak macam kita. Tak tahu Quran mana, tak tahu hadis mana. Ha, ini masalah besar kita hari ini. Jadi sebab tamu nak kait dengan ni, bila orang soal lagi temu cahaya kau tak perlu. Kau Nabi Saleh dia menjawab yakin. Inna bima ursila bihi mu'min. Kami yakin penuh dengan hak Nabi Saleh bawa. Kalau kita hari ini, kita yakin dengan Islam hak Nabi bawa. Inilah hak betul, inilah jalan selamat dalam kehidupan di dunia. Dan lebih-lebih lagi di akhirat. Nak selesai masalah kita di Malaysia, ekonomi, sosial, apa, kena balik dengan Islam sekarang. Hak lain pada tu tak pakai berlaku. Tak boleh selesai masalah ni kalau tak balik pada Islam. Ha, baru betul kita ni orang berimeh. Duk setara tu barulah syahadah kita betul. Tak kalau tunjuk tu, ha, banyak lagi kena. Kena beki kita ambos diri. Tua-tua dah berapa kita berangkat betul. Ha? Kita pergi sikit lagi sudah. Eh? Cerita dia sebab kata tidak nak sambung mula. Tak boleh dah. Jangan sikit lagi deh. Eh? Kalau lapar pun orang. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. 70 ni. Orang-orang yang sombong takabur itu berkata, sesungguhnya kami tetap ingkar akan orang yang kamu beriman kepadanya. Fa'aqarun naqah wa ataw an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minar mursalin. Maka mereka pun menyembelih unta itu dan mereka menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka sambil mereka berkata, hai Saleh, datangkanlah azab yang engkau telah janjikan kepada kami jika betul engkau dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Ha, macam apa sebut tadi. Jadi bila berlawai-lawai berujuh-berujuh, akhirnya dia bunuh. Pakak 9 orang itu pergi bunuh unta Nabi Saleh. Lalu dia kata cabar Nabi. Sabar pula lepas bunuh. Ha, dia kata wak marilah. Baloh hak muduk royak tu. Kita semelih dah unta tu. Bagi siap dah seperti kapung. Daging jamu habis dah. Jadi wak mari gapo dia hak mujani. Ha, i'tina bima ta'iduna. Datangkanlah azab yang kau telah janjikan kepada kami. In kunta minal mursali. Jika betul kau ni dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Lalu Tuhan jawab ayat 78 ni. Fa'akhazat humur rajfah. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Oleh itu mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Jadi dalam setengah. Tengah riwayat sebut. Mari tepikkan yang kerah. Bergegar bumi ni utuh habis bangun ni. Jadi gempa bumi lah istilah kita hari tiga, berlaku gempa bumi. Pada situ tu tak ada gunung berapi tu. Di tanah harap ni tak ada gunung berapi. Di Al-Hijir ni tak ada gunung berapi. Lagu mana tu saya boleh buat berlaku gempa bumi. Nah, tu sebab tuan sebut dulu, jangan sedap kita di Malaysia. Tak ada gunung berapi pun belum tentu. Dia tu nak hukum kita tolong doa. Kita minta jauh lah sebab tu pakat-pakat doa. Jangan berlaku bencana tempat kita. Sebab tak lepas belakang kita berlaku bumi tak lepas habis. Tsunami mari kat kita Kelantan tak mula-mula duduk terdedah dengan laut Cina. Mula-mula sekali terdedah. Ha, kalau ada lah peher mana jauh sikit. Kita ni waktu terdedah ni. Sebab tu kita minta jauh semua. Setakat ni Tuhan jaga. Tuhan babah. Tanah Melayu ni, Malaysia ni Tuhan babah semua. Kalau kita tengok dalam buku tu, dalam TV tu, angin mari memang sama betul. Tapi siapa pun dia macam ada dindis. Bukanlah. Tengok apa ni yang berlaku. Taufik apa-apa ni. Gialah kau Pak Taiwan. Mari tu marilah kau ni. Tapi siapa sih dia kona? Perjalanan dia tu. Dia kona. Kona. Gialah ke Jepun. Bahaya Jepun. Tegak di Jepun pun ni kan. Berlaku bencana.
Taiwan kena sikit tapi Jepun kat berat baru ni. Betul-betul berjalan ni dia mari sama betul ni. Sama betul tapi seru. Dia gigit. Sebab kita ni daripada kali kita tengok dalam betul daripada Taiwan, daripada Jepun tu, Korea ni dengan tanah Melayu kita tak ada tak ada tara tu. Dia mari terus ya. Tak ada tak ada benteng sikit abu. Ha, tapi Tuhan ni dia dia kali jaga lagi kita, kali berkat kita duk pakak. Duk semai duk gapo patu jaga pakak-pakak jaga siko okay? Tapi jangan we jadi buonah lah. Jangan jadi buonah, jangan maksiat tu jadi banyak. Hari ni jakin sebut berat lagi 300,000 dijangka orang okay? Gay di seluruh Malaysia tu baca tak ada dalam demoatan pegawai daripada jakin sebut mengikut risik ke dia kajian dia lah takat ni lebih kurang dalam 300,000 orang okay? Hok lesbian ni, hok main sama tenor ni tak ada rekod. Tapi hok jantan yang dipanggil gay ada lebih kurang 300,000 Malaysia. Parok Nisa we. Parok Nisa tu. Kalau tanda boleh benar pilihan raya apa ni. Dia daftar setepak kan. Mari pakak daftar pacu belaka. Leluh hamba. Tu nak oyak. Nak oyak terkejut baca tadi. Hamba tak ada baca habis. Hamba tengok tajuk tadi. Lepas baca sikit. Tapi kalau sungguh maklumat tu, dah memang di Kuala Lumpur tu ada kelak gay. Waktu hamba duduk kerja Kuala Lumpur tu, orang bawa teksi dua tiga orang. Dia orang duduk biasa duduk dengar, hamba duduk mengajar kuliah. Dia kata, ada ustaz. Hamba biasa bawa orang, dia kata. Dia mau tubik kat, nak balik ke apa. Ustaz nak pergi, hamba nak bawa. Hei, kata ada pasal lagi, ambil gambar demo. Dia memang ajuk. Hamba boleh kita tunjuk. Dia orang tepat tu, memang kelak tu, kelak gay. Kelak untuk orang homosek. Kau bawa jatah lah kau situ. Sebab dia bawa taksi ke sampai tengah malam pukul 1 pukul 2 bawa taksi cari pelanggan. Dia kadang dia ambil orang tu. Situ. Kadang orang suri atas situ. Ambil tempat lain. Ini dia ajak 2-3 kali ajak macam tu. Kalau ustaz nak tengok mari. Ambo nak pergi tunjuk tempat. Ambo tak berani takut salah lagi nak ambil gambar ke demo ke apa. Tak ada pasal-pasal boleh nyok nak gitu. Oh. Ah, tino ayat contoh. Jadi kalau 300,000 ni walaupun rakyat Malaysia ada bawah 22 juta. Tapi 300,000 kalau kita kata banding dengan 22 juta tak banyak. Tapi tak banyak ni orang nak bawa penyakit ni. Nak bawa penyakit ni. Mari puru ni walaupun setepak tapi tak boleh jalan kita. Puru ada setepak ya. Tapi orang setepak tu orang seksa habis nak semayah pun tak boleh. Nak gabar tak boleh pergi puru setepak. Lagi tu, apa bisu? Bisu ni tak banyak naik semutih ya. Tapi dia mana naik? Ni celuh punggu ni. Selok habis pun kita. Nak semayah tak boleh. Ada semutih tu ya bisu. Tu nak ayak. Dan ni pula getulah kita kata 300,000 sampuk sikit. Tapi kalau jadi sepuluh bisu. Duk perlu panah demir gitu. Nak jolok tak boleh. Moga duk ni bawah ni. Tak moga tu dia naik pandah bisu. Cepat pelik-pelik semua dia naik. Dia tahu bagai tu. Jadi hak tu nak ya. Berat lah. Bimbel lah bimbel. Sebab tu pakak-pakak lah. Pakak-pakak. Ambo boleh royak. Tapi kalau orang ramah tidak ambil kesedaran. Kena jaga. Kita takut. Angka ni boleh jadi akan bertambah dengan perkembangan teknologi, dengan adanya internet ke apa ni, tidak mustahil akan bertambah. Baik. Akhirnya, fa'akhazat humur rajifah. Tuhan binasa akan dengan gempa bumi, fa'asbahu pidarihim jathimin. Mereka menjadi mayak-mayak yang tersungkur di tempat tinggal. Mana ditipu oleh bangunnya, mati kerana gegara, geleba gelimpangan. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Maka Nabi Saleh pun meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Jadi Nabi Saleh dengan pengikut dia selamat. Macam dalam kisah Nabi Hud tu pun kata dalam riwayat sebut dia nusuk tu hewi arah kepada dia pergi satu tempat nusuk situ. Jadi bila mari angin derah tu tak kena. Hak ni pun Tuhan suruh Nabi Saleh ni ambil satu tempat nusuk. Jadi berlaku ke bumi selamat. Demon ni selamat. Semua selamat. Jadi tinggal hak berimeh, hak kapi habis licin. Habis licin mati tak tinggal bakar sikit abu. Ayat seterusnya walutun id qala liqaumi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahdi minal alamin. Dan Nabi Lut juga kami telah utuskan, ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Ini kaum Nabi Lut hok melakukan liwat. Ini insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Kalau kita start sini panjang cerita pula. Kita berhenti dulu setakat ni. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat.
Kita akan sambung ayat 80 ni dalam kuliah yang akan datang. Aku lupa uliah hadah. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbana fil lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wal hikma bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.